Oke okay guys, kita lagi nunggu Iwel nih ya. Nah rencananya kita mau naik beca dari hotel ke Malioboro. Si Sole nih nggak tahu dia. Sebenarnya dia udah pernah, cuma dia nggak tahu namanya apa. Jadi dia dari tadi nanyain gua, apa kita mau naik Uber? Nanti kita lihat ya reaksinya. Dulu tuh yang pernah beca-becaan di dusun bambu, pokoknya yang ngegoe. Jadi ambil dua. Nah kita naik beca, gimana Sol rasanya? Di goes. Oh my god, udah lama gak naik beca, soalnya di Jakarta kan gak ada beca ya. Nah kita mau ke Hamsa Batik, lihat-lihat batik. Habis itu ke Keraton, habis itu baru ke Taman Sari. Terus ini becanya nungguin ya, jadinya kita kagak order-order lagi gitu. Koko di belakang, mana tuh si Koko tuh? Di belakang dia. Koko dia pakai yang motor. Koko sekarang udah di depan. Jauh juga ya ternyata ya. Jutin Belgium is shopping et voilà. Et on zoom sur ta tête au moment là. Moi je dis bof, c'est pas pour moi. Karen kita gantian Koko sama mamanya. Naik beca gimana rasanya? C'est trop bien. Trop bien. Je veux aller comme ça tous les jours. Itu bejur panas tau. Terus pakai itu gimana dibanding sama Delman? Itu namanya Delman. Ah ça c'est trop bien ici. Ya, pilih yang mana, la Delman apa beca? C'est trop boring. On a trop l'habitude. Ah, boring naik mobil dasar. Kamu pilih Delman apa beca? Delman apa beca? Ini beca. So, beca. Kita mau ke Keraton habis ini ya. Il est grand. Gede loh, besar loh. Il est où? Keraton tuh, tulisannya tuh Tudroa. Ya, kita masuk ke Keraton. Oh, ada pertunjukan. Panas Keraton. Panas Sol. Solin pakai kipas. Beca, dadah. Adieu. Guys, panasnya gak kira-kira. Oh my god. Jogja. Jogja kenapa kamu panas banget? Ini lebih panas dari Jakarta. Tapi ya tadi ya kita ke Hamsa kan. Ke Hamsa belanja batik sebentar. Abis itu lanjut ke Keraton. Dan sekarang mau ke Taman Sari. Itu? Ada, gak tahu mama juga belum pernah ke sana. Bentar kita lihat aja. Tapi katanya banyak situ. Iya, tapi mama kan ini bukannya Jakarta. Kalau Jakarta ya mama. Mama cium. Isinya gak gitu tahu mama. Ya, kita kan di Jakarta kalau jawabnya kurang gitu ya. Solen. Solen membalas kita ternyata. Enak ya. Sekarang pakai motor kagak capek gue. Ya. Thank you.
airport ya, tadi habis makan bakso sama Iwel, nunggu boarding gitu. Kita take off-nya jam 2.40 pakai CityLink gitu. Jadi mari kita tanya gimana kesan mereka terhadap Jogja. Koko, gimana Jogja? Kamu lebih suka Jakarta apa Jogja? Itu sama. Jadi apa? Kalau Koko nggak masalah, Jakarta, Jogja sama aja buat dia ya, suka. Kalau Solen, gimana Jogja? Jogja. Oke. Kamu lebih pilih Jakarta apa Jogja? Suka dua-duanya. Jadi berikutnya nanti kita mau ke Singapura ya, minggu depan. Makasih sekali lagi buat Iwel, buat Kiki, buat Aril yang udah nemenin selama kita di Yogyakarta. Jadi jangan lupa like dan di comment, subscribe, dan choose.